Pertanyaan untuk Ustadz Badrus Salam di Radio Muslim Mohon nasihat Ustadz Adakah dalilnya Melarang menikah dengan orang yang tidak bermanhaj dan berakidah salafi Ustadz Ya akhi Menikah dengan orang yang akidahnya sesat dan menyimpang Itu sama saja kita mencampakkan diri kepada fitnah Makanya Imam Ahmad berkata, kalau kamu nikahkan putrimu dengan ahli bid'ah, sama saja kamu memutuskan tali silaturahim dengannya. Bayangkan seorang wanita menikah dengan lelaki yang pemikirannya menyimpang. Yang itu bisa merusak akidah si wanita tersebut. Bukankah seorang wanita hendaklah yang dia pikirkan keselamatan akidahnya dulu. Keselamatan akidah dan agama itu dulu yang dia pikirkan. Makanya ya akhi ya para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa ya untuk menikahkan atau menikah dengan seorang lelaki pilihlah calon suami yang bisa membimbing ke jalan kebenaran. Jangan pilih suami yang bisa apa? merusak akidah kita. Apalagi suami, suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Dia yang akan mengatur Adapun kemudian seorang akhwat menikah dengan orang yang manhajnya sesat dan menyesatkan, itu sama saja mencampakkan diri dalam fitnah, ya yeah. musibah.